ada Diva nih, tapi dia lagi pacaran. Pacaran sama cowok yang lama. Dan lo tau kenapa kita nyariin lo kemarin? Gara-gara Diva tuh lupa password HP. Jadi yang bisa dimainin itu cuma HP gue doang. Apa hubungan sama aku? Emang aku tahu passwordnya dia? Maksudnya kita jadi gabut loh, ngapain ya? Karena kan cuma satu HP doang, HP dia gak bisa dibuka. Jadi gunanya aku cuma buat gabutnya dia doang? Emang bukan itu Ri, manfaat lo? Enggak. Kurang ajar. Emang adanya lo di sini tuh bukan buat gabut orang-orang. Buat mana orang di sini? Ya, jadi jangan cuma buat gabut doang lah. Icipin ke dikit. Boleh dikit mah. Dikit oke. Iya. Kamu tinggal di mana sih? Jakarta. Tahu Jakarta mana? Timur. Di mananya? Di Condet. Gila deket lo kita. Semua Ri, semua yang main omnya sama lu bilang deket rumahnya sama lu. Rumah lu banyak. Bukan. Rumah lu di mana-mana. Bukan, maksudnya kan kalau ya masih Jakarta Timur juga sama kita mah. Ri. Kemarin kalau enggak salah lu bilang rumah lu di Jakarta mana ya? Jakarta Utara. Kamu yang bilang Jakarta Utara bukan aku kali. Oh, berarti ada yang lain. Oh. Sebenarnya di mana sih Ri yang sebenarnya? Coba deh, ke gue bisa enggak usah bohong. Cek aja hati kamu. Enggak, tapi beneran, di mana sebenarnya? Jakarta apa? Aku enggak nanya spesifiknya, cuma Jakarta apa aja. Jakarta Timur. Oh iya. Heeh. Jangan kamu tetanggaan sama Diva. Diva di mana? Dekat rumahku. Kalau naik Gojek tuh cuma 10.000 doang ongkosnya. Kamu di mana? Tadi aku udah ngomong di mana. Condet. Iya. Iya, berarti kita dekat juga dong. Kalau kamu dekat sama Diva, ya kita juga dekat dong berarti. Iya. Kamu gak kos atau rumah? Rumah dong. Sama orang tua? Sama mama. Mama mana? Bobo. Tanya sama mama, anaknya siap dilamar gak? Enggak sih kayaknya. Kenapa gitu? Enggak. Apalagi sama Ari, enggak. Jadi red flag kamu tuh udah bukan cowok gini tapi Ari gitu ya? Enggak. Jalan yuk. Diva kemarin bilang apaan? Kalau Ari ngajakin main mau nggak bertiga kayaknya. Gue bilang ayo main nongkrong. Oh jadi Diva yang ngebut sama aku? Iya soalnya katanya lo abis ketemu gitu ya sama siapa nggak tahu deh. Sama siapa? Nggak tahu katanya sama yang di Ome juga. Oh iya yang di Bandung terus kenapa? Terus katanya dia baca ada yang komen coba Ri ketemu sama di tag TikToknya Diva. Oh, Diva aja nggak follow Instagram aku kok, sombong banget ya. Ada cowoknya pak, sabar ya. Umur berapa cowoknya sih? 98-99 deh tahun lahirnya. Berarti umur sekitar 25? Enggak, 2. 6. Hah? Masa jauh banget? Enggak. 23 ya? Temen gue. 24. Iya, 23-24 kayaknya. Emang si Diva ngapain main Ome? Gak tahu. Oh dia gak aku single kemarin. Iya bener. Iya. Jadi dia tuh udah pernah dikontenin dulu sama YouTuber Andre ya, ada gak Andre namanya? Iya tahu aku Andre terus. Nah, tapi aku masih pacaran. Dia gak sama cowok ini, belum ketemu. Ari ngerti gak nge-lag nih? Kamu masih pacaran, dia gak sama cowok yang ini, maksudnya gimana? Cowok yang sekarang dia. Oke. Okay. Belum ketemu sama itu, dia masih single. Si Diva single? Iya. Yeah. Tapi kamu punya pacar? Aku pacaran mulu kan? Buset. Nah, maksudnya aku main mulu sama pacar aku. Ini arah obrolan kamu tuh apa sih? Maksudnya mau flexing? Kalau kamu laku gitu, gimana nah, sih? Gini, jadi aku main mulu sama pacar aku, tapi jadinya dia gabut mulu. Dia gabut jadinya. Oke, terus? Aku gak tahu dia tahu dari mana Ome. Tiba-tiba dia masuk FVP. Pokoknya dia masuk FVP YouTubers Ome. Si Diva? Iya. Oke, terus? Udah dia diketawa-ketawain tuh sama teman-teman aku. Dia berhenti main Ome. Oke. Berhenti main Ome. Ketemu deh sama cowok yang sekarang.
Temennya dari mana? Satu kantor. Oh, dia Erlangga juga. Nah, pada saat dia main Ome, dia belum kerja di kantor itu, ngerti ya? Oh, jadi si... Oh, berarti ya Chinlock lah ya, cinta... Ya, dia nah, sukanya. Emang cowoknya sih yang suka duluan, Divanya... Biasa aja sebenarnya dari awal. Oh, terus kamu kenapa putus? Aku beda agama. Kamu agama kamu apa? Aku... Anak Papi J. Apa tuh? Jesus. Oh. Boleh kita? Hah? Lu kayak orang blow on dari. Kenapa orang blow on sih? Baru gua tahu Papi J apaan coba. Aku baru tahu. Tapi Diva Islam kok, santai aja. Diva Muslim. Iya. Yeah. Kamu Kristen. Iya. Yeah. Tapi aku ajakin dia Kristen, aku ajakin dia gereja. Tapi terus dia hafal lagu-lagu gereja. Hati-hati. Jadi apa? Nanti dia pindah agama. Jadi aku harus buru-buru ngerebut Diva dari kamu? Iya. Yeah. Oke. Okay. Tapi kalau kamu pacaran sama Diva, kamu larang Diva main sama aku nggak ya? Iyalah, pastilah. Anjing! Namanya namanya Debi, buang jauh-jauh dari pikiran kamu ya. Itu pengaruh negatif itu gitu ya. Iya, dia yang bikin rusak kamu soalnya. Oh, sebenarnya bukan aku yang bikin rusak. Siapa? Sama-sama rusak. Guys, bercanda ya, guys. Ini semua tuh cuman fiktif belaka doang. Fiktif belaka. Terus kamu sekarang gak ada yang deketin? Aku lagi gak chat sama siapa-siapa, Ri. Beneran deh. Ini demi Allah, Rasulullah. Kamu muslim apa gitu? Oh, di kita nih. Jajan di... Dia Diva ya? Lagi rehat dari apa? Dari drama-drama. Yaudah, mendingan main sama aku deh, yuk. Tapi bertiga ya? Enggak, sama kamu doang. Enggak mau. Aku gak mau ngerusak hubungan Diva. Iya, nanti izin ke cowoknya aja. Enggak, aku gak mau double date. Izin ke cowoknya buat aku bawa main sama kamu. Enggak, aku mau sama kamu doang. Aku gak mau tapi. Kenapa kamu kan, kamu takut kan sama aku? Kan kita kenalnya bertiga. Jadi enggak. Mainnya bertiga lah. Mainnya bertiga. Takut aku ketemu sama Diva. Kenapa? Takut putus lagi dia. Marah-marah. Oh, jadi waktu yang kemarin dia udah bilang, ya kita gak bisa main Ome lagi dong. Taunya pas aku hidup di rumahnya, main Ome gak sih? Terus aku bilang, ntar lo putus lagi. Yaudahlah, bodo amat kan dia. Udah sebodo amat ya dia? Udah sebodo amat itu ya dia? Masalah iya, gara-gara gak tahu deh. Kenapa? Dia tuh diselingkuhin, Ri, dulu. Selingkuhinnya parah banget lagi. Bentar. Kamu tahu kan aku gila streaming kan? Oh iya. Ya kamu lihat chat. Tadi tuh kayak lupa. Dari tadi cerita tentang dia, ternyata dia hanya nonton di mana? Gak apa-apa lah, kan yang aku ceritain aku masih tahu batas. Iya terus, ini sekarang dia jam 3 main apaan sama pacarnya? Gak tahu. Gak tahu sumpah, chat aku nggak dibalas. Jam 3 aku tadi chatannya sama cowoknya. Oh terus? Karena kan HP-nya masih checklist 1, masih lupa password. Oh, gak sempet ngecas. Iya. Karena lagi ngecas. Kata cowoknya lagi makan nih di luar. Jam 3 makan di mana? Udah pada tutup. Kan di luarnya kita gak tahu, Ri, di mana. Ya bener juga. Di luar angkasa. Banyak nyamuk di rumah aku nih. Tempat kamu hujan gak? Tadi hujan deras, aku lagi tidurnya. Aku baru bangun. Dari mana emang? Dari rumah Diva kan kemarin, pulang jam 7 pagi, baru tidurnya jam 1 siang. Kamu gak ada kegiatan apa? Kegiatan? Kan ini weekend, aku gak kuliah. Oh kamu kuliah, Diva kerja? Iya. Kamu kuliah di mana? Di... Ini lagi live streaming loh, Ri. Ya emang kenapa sih? Kampus kamu gede gitu kok. Di... Aku tuh sama Diva, ketemunya tuh satu kampus di Pancasila. Oh, UP. Tapi aku pindah waktu di jadi kita berdua sama-sama keluar. Terus?
Apa? Pindah aku ke UNAS. Kenapa? Di DO. Serusak itu kah gue di mata lu? Ya apalagi kalau pindah. Enggak. Gak apa-apa. Gak usah deh. Ketahuan videonya. Kagak kampus gue bermasalah lah. Lo tau lah penyakitnya UP kan? Gak tau. Streaming, ntar gue tiba-tiba tiba-tiba rektor UP ke rumah gue. Ya terus kita mau cerita di mana lagi kalau kamu nggak mau cerita di sini? Pokoknya ada masalah deh yang melibatkan hukum di kampus gue. Akhirnya nyokap gue mindahin gue gara-gara takut gue terlibat di circle itu. Karena yang kena circle gue. Apa sih? Ini. Apa tuh? Oh kamu ini, kamu enggak kan? Oh enggak, nyokap gue BNN anjay. Mama kamu BNN? Iya, terus gue anaknya make. Aneh. Gak tahu kita. Jual sih gue. Nyokap gue tangkep gue jual. Bercanda. Oh. Kalau BNN itu mama kamu, BNN itu polisi bukan sih, bukan ya? Iya. Mama kamu polisi? Masuk Ri, ke militer kayak gitu. Tapi bukannya beda sama, pokoknya polisi juga tapi ya? Aku gak ngerti deh Ri, apa-apa. Ya kan jadinya kamu pake, lupa semuanya. Padahal, nah nyokap aku pindahin ke UNAS, dia gak tahu aja UNAS sama aja. Yaudah kamu bilang sama mama kamu jangan pindahin ke UNAS. Udah telat, aku udah masuk. Maksudnya pindahin ke rumah aku aja? Boleh. Let's go. Deal. Deal. Yaudah sini main, oh, ke rumah. Ri. Sebenarnya lo kayak gini capek gak sih? Capek apaan? Duduk doang. Kerjanya tuh duduk. Terus? Capek gak? Enggak. Yeah. Sakit gak pantatnya? Pantat aku udah di asuransi. Prudensial atau BPJS. Jadi kalau pantat aku rusak, ada yang benerin. Kenapa kamu nanya kayak gitu? Karena kayak aku ngerasa capek. Kerja aku. Iya. Karena aku buat nafkain kamu nanti gimana? Aku nggak mau dinafkain kamu. Terus? Kamu maunya nafkain aku, ya udah, nggak apa. Enak malah tidur doang. Iya, aku maunya aku yang kerja. Lulus aja belum, pikir kerja. Aku mau kerja gara-gara aku gak bisa pekerjaan rumah. Oh, kamu gak bisa pekerjaan rumah? Iya. Masa gak bisa? Jadi aku nanti mau wanita karir. Masa gak bisa? Indomie, air bisa. Beresin spray hasil semalam bisa? Mbak. Tauan dong. Bobo apa ini? Kok kamu dari mana? Aku bawa ikan gitu. Terus kamu bikin Indomie doang misalnya? Iya. Kamu nyuruh aku bodoh atau gimana? Makan Indomie terus. Usus buntu nanti. Oh, karena tapi Indomie enak tau Ri. Aku suka. Suka banget. Suka kamu. Aku enggak. Oke, belum. Biasa orang kayak kamu tuh 3 kali ketemu dulu baru kena. Enggak tahu, Pak. Uang saya belum menang. 300 kali juga enggak kan kepo. Iya nanti ya. Pak, muka lu muka PK. PK dong. Cuma kelihatan ya. Demi apapun deh. Tapi kamu, cowok kamu yang kemarin putus gara-gara apa? Beda agama. Gak mungkin alasan itu dong sih. Orang kamu bilang. Iya, emang udah komplikatif juga sih. Nah itu jangan bilang beda agama lah. Beda agama itu harusnya kamu apa namanya? Aduh lupa bahasa Indonesia nya apa ya? Wanti-wanti di awal kamu mau komitmen dong, benar nggak? Kenapa kamu harus pacaran sama beda agama kalau kamu tahu itu hasilnya? Nggak.
Jadi dari awal tuh ya udah harusnya kayak maksud lo tuh ya dari awal udah beda agama, kalau nggak mau ya kenapa pacaran gitu kan? Tapi gue tuh nggak expect yang hubungan kayak serius gitu loh. Kenapa? Karena gue pengen ngiranya ya udah beda agama cuman buat fun doang, pembelajaran. Tau-taunya makin lama tuh makin hubungannya serius, mamanya tuh yang kayak udah misalkan selfie bareng, Debbie cantik deh, apalagi kalau pakai jilbab. Hah. Terus? Jadi udah kayak, aduh kayaknya ini udah terlalu jauh deh hubungannya. Oh, jadi lama kamu, juga gue kan. Jadi kamu yang mutusin? Dia. Kok dia juga mutusin gimana sih? Gak ngerti, aku gak ngerti masalah kamu dah. Jadi orang karena, kamu yang punya masalah agama kok dia mutusin sih? Karena prinsip kan kayak tadi balik kayak sama kayak Diva kan gak mau di final finalnya tuh maksud di hubungan terakhirnya tuh karena kesalahan gue jadi ya udah maksudnya gue gak mau nyesel gitu loh. Jadi gue kayak jarang komunikasi, pokoknya gue kayak membuat dia capek ya udah dia mutusin. Jadi gue gak nyesel sekarang karena dia mutusin. Yoi bro. Oh, oke. Kayak gitu Ri. Gue apaan? Ajarin. Apaan? Kayak gitu caranya. Gak usah ngajarin buaya lah. Oh. Nanti aku caplok kamu. Tapi bisa gak? Apa? Obrolan kita ini yang berbobot dikit. Ya udah mau nanya apa? Lo dong. Di, gimana sih kamu minta obrolan yang berbobot? Itu kan udah berbobot banget. Udah kita mau ngomongin apa? Ngomongin bisnis. Aku bisa ngomongin apa aja, ngomongin politik, bisnis. Masa depan, ayo, ngomong apa? Kamu harus pake ya? Bengong mulu. Oh. Tadi waktu Wen Ome juga dibilang, kak abis mabok ya gitu. Emang mulu gue karena mabok? Bengong mulu, tapi kamu lucu sih lagi bengong tadi. Aku suka. Apa? Kamu lucu pas tadi tiba-tiba bengong kayak gitu. Itu sebenarnya otak gue kayak tiba-tiba kosong gitu loh. Ya bukan tiba-tiba kan emang selalu gimana sih? Nah, enggak. Kan? Enggak. Enggak apaan? Enggak ada, kayak tiba-tiba blank. Terus suara lo jadi kayak menjauh gitu, jadi gue gak denger. Itu karena wakil gak sih? Bisa jadi. Enggak. Jangan sumpah ini bercanda ya. Jangan tangkapan mama kamu kamu yang konsumsi. Join lagi sama mama. Tapi mama kamu ini kan, maksudnya enggak terlalu strict gitu kan. Enjoy dia mah. Enjoy kan ya? Yoi. Masih mau kamu pakai. Aku aja kalau misalkan turun tangga kan langsung kamar dia ya. Pakai baju mini. Baju kayak gitu, kayak mau nge-MC. Terus gue bilang, emang mau nge-MC? Tapi emang gue mau nge-MC. Kamu MC emang? Dulu. Oh, kamu? Gak MC sih, lebih apa? Apa namanya? Cewek penghibur. LC aja, bukan MC itu mah. Bilang aja LC, pakai bilang MC. Bercanda. Semua ntar orang-orang percaya nih, apalagi karena muka gue binal nih. Emang muka kamu tuh muka bandel, cewek bandel asli ya? Iya, tapi aku gak bandel. Asli. Aku gak minum, aku gak ngerokok. Mabok? Enggak, aku ngepots doang, pure. Jadi aku tetap ke bar, tetap dugem, tapi gak minum. Ngapain di dugem kalau gitu? Buang-buang waktu. Nikmatin. Nikmatin DJ-nya, nikmatin live music-nya. Oh, aduh, sorry. Aku red flag sama klub. Kita gak ada harapan. Alhamdulillah ya Allah. Apalagi nih yang lo red flag-in nih? Apa? Apalagi? Ya. Kayaknya di gua semua deh. Ya aku red flag-in. Ya. Namanya Debbie aja gue. Alhamdulillah. Tapi aku mau ngasih tahu kalau muka kamu tipe-tipe aku. Beneran, ini gak bohong. Gua gak percaya sama pantat-pantat buaya. Serius, ini gak bohong. Muka-muka kamu tipe-tipe aku. Bilang dulu demi Allah. Tapi kelakuan kamu gak. Apa kelakuan gue? Kamu bilang kamu suka ke klub, itu kamu bilang red flag.
coba dulu dong sekali, lo lihat tingkah gue gimana di pojokan duduk doang. Ya mendingan kita mojok berdua lah, ngapain mojok di klub. Gimana sih? Tapi itu sudah berlalu guys, gue udah gak kayak gitu lagi. Yoi, ada klarifikasi, bagus. Udah pensiun. Oke. Jadi udah gak ke klub lagi sekarang? Enggak. Yaudah ke masjid sama aku ya. Apa? Ke masjid sama aku. Gak tau, aku tuh gimana ya? Aku tuh pandangan aku ya, karena aku juga gak pernah ke klub kan. Aku sekali... Wallahi. Pernah ke klub sekali doang. Bandung. Hah? Di Bandung. Kemarin. Enggak. Lo klub ke Jakarta apa Bandung? Jakarta. Oke. Dan itu pun aku gak tahu karena temen aku ngejebak. Oke. Tadinya cerita kita mau partian barbecuean gitu lah. Taunya dibelokin ke klub. Aku gak tahu kalau itu kayak gitu. Jadinya... pertama kali ke klub dan aku nggak suka vibe-nya. Oh iya? Jadi aku nggak suka kalau seandainya musik itu terlalu kencang di kuping aku gitu loh. Aku suka banget musik kalau kencang banget. Mendingan aku nyanyi nanti di sana tantangannya. Nanti lo, aku... lo bernafas aja fals, Ri. Kata siapa? Tuh, gue dengar suara nafasnya. Nanti aku nafasin kuping kamu loh. Ngebayangin. Kangen ya, kangen nafasin. Enggak. Terus kenapa begini? Mau ke nafasin? Enggak. Pengen. Iya, jadinya pandangan aku tuh agak apa? Agak over aja kalau masalah klub gitu. Makanya aku gak pernah klub. Sampain ke Diva tuh. Sampain ke Diva. Berarti kamu sangat berbeda jalan sama Diva. Diva suka ke klub? Enggak. Apa sih? Si Debi gak jelas nih asli nih. Apalagi Ri? Apa? Yang harus like-in. Red flag, gak ada situ doang sih. Oh, itu yang aku bilang kemarin. Pernah dengar gak kalau misalkan cowok nih kayak punya tipe tersendiri atau kayak bisa di ngomongin fetish, entah dari kaki, jari tangan, kalau lo apa? Atau rambut? Senyum sama rambut. Kayak kamu udah tahu ya, kamu masih nonton live stream aku ya? Demi Allah enggak. Ya senyum sama rambut. Senyum? Kan senyum orang beda-beda nih. Tapi gini loh. Ada orang yang senyumnya itu bawa energi positif. Kayak kamu kan senyumnya horor nih, beda. Bener. Gue mendingan gak senyum, gak usah senyum demi apapun. Enggak, tapi kamu senyum kamu manis? Enggak, sumpah. Mendingan gak senyum, udah kayak gini aja. Kan menurut pandangan aku. Oke. Okay. Senyum kamu manis, dan rambut kamu juga bagus. Jadi, okay. Jadi dua poin itu yang aku suka dari perempuan. Berarti gak suka rambut bagus. Rambut bagusnya apa? Gak suka rambut keriting. Coba gerai rambut kamu. Aduh Ri, ini panjang banget, susah banget ngikatnya. Ya udah, kan aku mau lihat. Enggak deh, udah paling bener ini. Enggak, maksudnya bukan masalah. Segini Ri, segini. Panjang banget. Terus kamu kalau berak nempel-nempel dong. Kan diikat, makanya gue kalau pup tuh selalu ikat rambut, PA. Lucu kamu ya lama-lama ya. Aku suka. Udah banyak yang suka sama gue. Terus? Lo harusnya yang benci. Kenapa? Yang benci lebih banyak. Iya, aku... ya pokoknya aku suka rambut aja, gak tau lah. Pokoknya mau keriting, mau gimana kayak. Pokoknya aku ngelihatnya suka aja gitu aja. Tanya dong kalau gue apa? Apa? Kaki. Ininya, cok. Ininya. Mana? Kayak yang kayak gimana kamu sukanya kaki ya? Karena kalau olahraga cowok tuh ininya masuk. Masuk apa mana? Sih ininya apa sih? Mana? Ini kaki di sininya ini loh. Oh jadi kamu suka cowok yang olahraga? Karena itunya masuk iya. Oh ini aku kayaknya bukan masuk lagi kepotong ya. Jadi kayak kopong gitu loh Ri. Kakinya tuh kayak ngerti nggak sih Ri?
Aku nggak tahu. Siri? Samping mata kaki. Samping mata kaki yang ini. Iya. Ini. Naikin. Kamu lihat? Iya. Nafsu ya? Anjing. Untuk mata kaki tuh yang mana? Yang ini atau yang ini sih? Belakangnya, Ri. Nah, ini kaki. Belakangnya, jadi bawah betis. Di bawah betis? Yaudah, kamu lihat nanti lah. Hah? Nanti kalau kita ketemu, kamu lihat sendiri dah. Oh, gue kalau ngeliat cowok tuh selalu lihat langsung kakinya, baru mukanya. Kamu rasis sama orang yang gak punya kaki ya? Astagfirullah. Sumpah gak bermaksud gitu, guys. Gak gitu demi apapun. Terus kalau misalnya tuh yang gak punya kaki, berarti kamu udah gak mau? Enggak, kayak gitu. Si badan. Aku gue minta maaf dulu sama Tuhan, gak kayak gitu maksudnya. Kaki aku beri-beri. Apa tuh? Jadinya kayaknya aku red flag dah. Beri-beri kaki aku. Beri-beri. Search di Google. Kan HP-nya satu. Hah? HP-nya satu. Apa? HP satu? Hmm. Yaudah, kapan ketemu? Beri-beri. Ayo! Hah? Beri-beri apaan? Beri-beri tuh yang kakinya gede. Gak ngaruh mau gede juga, anjay. Ya aku gak tahu gimana maksudnya yang mendem. Tapi biasanya, pokoknya, tapi lo olahraga gak? Olahraga, cuman aku olahraganya gak berat. Enggak, maksudnya kayak futsal, aku gak nanya gym atau workout. Ya aku olahraganya. Sal basket. Ya aku olahraga, cuman olahraganya gak berat. Kalau ada lawan di kasur aja. Gimana? Jangan dibudek-budekin kayak si Diva. Capek banget ngomongnya. Ya aku olahraga, cuman dulunya aku olahraganya nge-gym. Tapi sekarang aku lebih ke olahraga berat badan. Sama berat hidup. Oke. Kamu mukanya bisa biasa aja gak? Emang gak biasa aja? Jangan dicantikin kayak gitu. Gak kena. Cewek lain masuk, Ri. Cewek lain pasti kayak... Gue enggak. Ya kamu lesbi kan? Enggak, anjing. Lesbi enggak? Enggak. Ya udah buktiin kita pacaran. Enggak. Itu apa? Enggak. Terus kamu setrauma itu sama cowok gara-gara sama kemarin? Cowok kemarin. Trauma sama cowok enggak, cuman lagi pengen maksudnya pengen growing diri sendiri dulu aja. Ntar bulan 2 gue tes pramugari, doain ya. Serius? Janganlah. Okay. Itu salah satu refleks aku juga loh, Sri. Jangan kayak mantan gue deh loh. Enggak, sebentar. Aku ada alasannya itu. Apa? Enggak, alasan di Twitter. Anjing, dia bilang kayak gitu. Lo enggak lihat di Twitter banyak video pramugari? Pantes sama cowok kamu di ini dia pernah diputusin. Kayak gitu mikirnya, alasan dia apa? Ah!